juga pohonnya ditanam oleh Pak Soekarno. Selamat siang, udah booking atas nama Edi. Baik. Jauh juga ya. Terima kasih Mbak Gibi. Minta tolong barangnya diantar ke kamar ya. Gua di lantai 3 ini, gua mau turun pakai tangga. Sekarang gua mau nyari makan lagi karena gua masih lapar. Sampai. Area Malioboro di sepanjang kiri dan kanan ini sih udah mendingan, lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau gua baca infonya memang benar-benar di lockdown ya, tadi area ini tuh benar-benar menjadi pantauan karena di sini crowdnya memang cukup besar. Lo bisa lihat becak tuh masih banyak di sini. Terus ini apa sih namanya, andong ya, delman ya, delman juga masih banyak. Official udah ke Jogja karena udah lewatin Malioboro. Dan ini mallnya terakhir belum seperti ini. Baru ini sih baru ya. Gue masih inget buildingnya itu warnanya kuning coklat gitulah, krem gitu. Sekarang ini udah di renov
Be modern. Presiden. Jadi kalau tahu historinya bahwa Jogja ini pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, presiden kita tinggalnya di situ. Tapi gue lupa zamannya siapa ya presidennya. Soekarno. Semoga aja buka. Ini gua menuju Prawiro Taman. Prawiro Taman itu terkenal sama distrik buat makan, area buat makan. Dan orang bilang sih ini kayak Balinya Jogja. Sore guys, gua baru sampai Green House Hotel. Seperti ini nih penampakannya di belakang gua. Jadi benar-benar hijau, kayak lu ada di garden. Nuansanya semuanya pohon dan tanaman. Gua sebenarnya kesini pengen ke kafe di lantai berapa ya? Gua dapat rekomendasi dari teman untuk main kesini. Ternyata kafenya itu udah pindah ke Prawiro Taman satunya lagi. Jadi gua cuma mampir kesini doang dan liatin karena gua belum pernah main kesini sama sekali. Nih, gue lagi ada di pool area. Hotel ini tuh aromanya lemongrass. Jadi gue dari masuk sampai ke dalam semuanya aroma lemongrass. Sepertinya gue bakal rekomendasiin hotel ini buat jadi pilihan menghabiskan waktu di Jogja. Unfortunate gue baru banget tahu ini sekarang. Dan beda banget suasananya, hijau banget semuanya, adem banget, unik dan tidak biasa. Gua lagi menyisiri area Prawiro Taman. Dan for your info, di sini hotel banyak banget kelas budget. Itu kenapa banyak yang bilang kalau ini tuh pilihan turis yang ala backpacker gitu, main ke Jogja, nah mereka pilihnya di sini. Harga makanan murah, akomodasi juga murah. Hotel budget kiri kanan banyak banget. Tapi jangan salah, Postar juga banyak kok di sini. Atau hotel berbintang juga banyak. Jalan yang tadi itu, yang ada Green House Hotel, itu namanya Jalan Gerilya. Tapi masih masuk kawasan Prawiro Taman. Udah sampai deh. Jadi lu wajib ke sini. Kalau pengen makan ice cream gelato yang enak nih, ini recommended ya, namanya Tempo. Kelihatan nggak? Tempo Gelato di Jalan Prawiro Taman. Tapi gue lagi gak pengen makan ice cream, jadi gue cuma lewat dan shoot buat ngasih rekomendasi kalian. Ini ya, Tempo Gelato. Gue pengen ini Korean Garlic Cheese Bread. Karena gue favoritnya memang makan roti dan cake. Banana almond cake. Ini strawberry. Pakai apa? Cheese ya? Iya, cheesecake strawberry. Oke. Okay. Yang recommended apa? Saya mau apple pie satu sama garlic cheese bread. Mereka jualan cookies juga. Ini mereka jualan jam. Jadi nih sepanjang jalan semuanya kafe, kopi, tempat makan, juga ada
jualan barang antik gitu. Dan juga hotel pasti ya. Ini gue mau ngasih lihat ada tulisan. Gus Miftah, bener juga sih ya. Ayah. Buat yang nyari pub di Prawiro Taman bisa nyobain ini. Cuma kenapa gue shoot ini? Karena gue liat tempatnya menarik banget. Ini tuh bangunan tua, tapi bisa disulap seperti ini, bagus ya. Ini tadi gue beli si apple pie dari bakery Via Via tadi. Tadi gue nongkrong di Chicken Shack. Nah kayak gini depannya biasa banget. Tapi kalau main ke belakang, nih gue bawa ke belakang, beda banget. Nih, ini jalan masuk ke dalam dan tempatnya tuh Instagramable banget. Nih. Lanjut. Gue udah sampai hotel.